Halo sahabat dengar dimanapun anda berada. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan sebuah paket lagi, yaitu di dalamnya adalah sebuah reel Saltish CW dengan sisa 4000. Oke, gak usah langsung lama-lama, kita buka gimana dalamnya. Saya penasaran dengan reelnya. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan. PE-nya juga saya mencoba sebuah PE baru. Cuman ini aja. Tunggu dulu. Oke. Yaitu kita pisahkan dulu. Ini PE Relik Nusantara dengan Relik Nusantara Kertang 300 meter. Saya lupa ya. Oh ini. Ada dalam seliat. Dengan ukuran 0, diameternya 0,25 mm maksud saya, yaitu 32 libis. Ini PE-nya. Ini harganya murah. Kita lihat dulu. Di sini ada tulisannya Relik. PE-nya lumayan halus ya. Saya fokuskan dulu. Relik Nusantara Kertang. Kertang ini karapu ya teman-teman. Karapu jenis kertang. Oke, langsung nanti kita pasangin gimana. Dan ini reelnya sesuai tadi yang saya katakan, yaitu Lure Killer Saltish CW sisa 4000. Oke, bentar. Nah, apanya nih? Oh, handle-nya ini. Ini udah power handle. Nah, ini dengan handle-nya. Kayaknya cakep nih. Coba. Gak ada buat ketok, bentar. Ini aluminium ini. Oke. Dan ini reelnya. Lure Killer. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, mantap banget, bener-bener kayak apa? Reel Shimano Stella Saltish CW 4000. Gimana menurut kalian? Dan di sini tertulis Saltish CW 4000 Japan. Ini udah berarti teknologi Japan quality yang secara kualitasnya dari Jepang. Oke, tes dari handle-nya. Karena di sini udah power handle. Coba kita pasangin. Tunggu bentar. Oke, masih baru. Oke, kita tes. Bentar, kita pinggirin biar jelas. Smooth sekali. Ini saya kesan pertama waktu megang reel ini, itu kayak
waktu muter Bulsen itu sama kayaknya ini, ringan banget, tapi ini lumayan besar loh, 4.000, sama kayak si Bulsen si 6.000 nya. Ini benar-benar smooth sekali. Nah, ini digoyang seperti ini pun berputar. Mantap. Coba kita dengerin suara drumnya. Wih, nyaring bener, nyaring 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 nyaring. Oke, bentar. Wih, nyaringnya. Oke, bentar kita pasangin apa PE-nya. Mudah-mudahan tulisannya nggak Jepang-Jepang amat ini. Nah, ini kalian bisa baca sendiri kan. Saltish cewek lure killer maksudnya. Bracket aluminium, body and rotor. Jadi bodinya ini semua rotornya udah aluminium. Untuk ball bearingnya 9+1 stainless steel ball bearing. Oke, udah mantap juga. Special gear drift. Udah mantap nih. Land rollernya dilukis aluminium handle. Ya, jadi memang tadi itu udah aluminium handle. Untuk maksimal dragnya, kemarin saya baca itu kisaran berapa ya, di sini nggak tertera sih, pokoknya di atas 10 kilo, sekitar 14 kilo. Reel kecil begini tapi maksimal dragnya itu sampai di 14 kiloan kurang lebihnya segitu, nanti kita cek lagi lah. Pokoknya yang jelas itu di atas 10 kilo maksimal dragnya. Nyaring sekali. Di sini belum menggunakan sistem seal sepertinya. Enggak seperti real pen kemarin itu udah ada sealnya. Oke. Dalamnya biasa aja. Model ya, apa shocknya? Dalamnya biasa saja. Menurut saya. Oh, ini udah menggunakan bearing kawan-kawan. Itu ada bearingnya, dan bearingnya pun udah ada pelindungnya. Coba kita pasang. Oke, jadi baru saja saya maaf menunggu, baru selesai memasang, yaitu pas dengan 300 meter, yaitu dengan PE Kertang, Relik Nusantara Kertang dengan PE2X8. Oke, ini yang tadi ini, jadi masuk semua, pas sesuai dengan deskripsi yang ada di box. Cuman saya masih bingung dengan, nanti saya cek lagi untuk maksimal dragnya. Yang jelas ini melebihi 10 kilo. Kemarin kalau nggak salah di sisa 4.000 nya itu sekitar 14 kilo kalau nggak salah. Nanti saya baca lagi, kita bahas di komen-komen bawah. Yang jelasnya ini reel mewah sekali. Misalnya betul-betul mirip dengan Stella. Namun harganya nggak mirip jauh sekali. Menurut kalian gimana? Oke, lihat lagi. Smooth sekali. Buat yang suka brutal berisik-berisik ini asli. Kalau lagi melawan spek ikan-ikan yang apa? Babon, monsternya.
beratnya nyaring. Ya. Oke, buat teman-teman yang ingin minat, ini dengan harga 1,1 saja. Kalian bisa nanti cek di deskripsi. Kebetulan kemarin saya mendapatkan diskon di tempat lain 1,4-1,5, saya hanya mendapatkan harga di 1,1. Oke, sekali lagi mewah sekali. Ini buat saya rekomendasikan teman-teman, sangat smooth. Oke, sampai berjumpa lagi. Mungkin segitu aja review asal-asalan dari saya. Semoga bermanfaat buat yang lagi mungkin ngintip-ngintip di toko online, jadi bisa langsung lihat di sini. Nah, beginilah penampakannya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi. Salam mancing, asal mancing, mancing terus.